Ini dia ya, apa itu sambelnya? Wow, mantap. Wow. Ini tuh kuat banget. Assalamualaikum temanku semuanya. Gimana pada sehat nih? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut Channel. Nah, di video ini aku akan nyambel goreng rasa udang. Sambalnya tuh enak banget dan juga tahan lama sampai 1 bulan juga. Dia tidak akan basi ataupun asam ya. Bisa kalian lihat yuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, hari ini aku akan membuat sambal goreng rasa udang. Ini sambalnya tuh enak banget dan juga tahan lama. Dia nggak cepet basi. Ini kuat banget walaupun udah 1 bulan dia nggak bakalan basi ataupun bau. Ya, di sini udah aku siapkan 4 buah tomat. Ini adalah cabai. Jadi cabai ini sesuai dengan selera kalian. Di sini aku nggak punya cabai yang merah, adanya juga 1, adanya yang hijau nggak apa-apa ya. Segini bisa kalian lihat. Mungkin ada ya seperempat kilo atau lebih, soalnya nggak ada kiloan. Jadi buat kalian yang suka pedas boleh ditambahin. Di sini ada penyedap rasa, aku pakai 1 seperti ini ya. Dan ini juga aku pakai bawang putihnya 6 siung, bisa kalian lihat. Nah, ini 6 siung. Dan juga aku pakai bawang bombaynya 1 aja. Nah ya. Dan ini adalah gula. Aku pakai 1/2 sendok kecil. Dan ini adalah borat, bumbu orang Arab supaya dia sedap. Ini ada udang, mungkin ada 1/4 kilo. Ini juga garam. Dan juga minyak. Nah ya, simple banget. Jadi sekarang aku mau potong bawangnya dulu. Potong, lalu kita potong cabenya. Cabenya 1 ini potong 3 aja. Wah, pedes juga ya, namanya juga cabai. Nah, seperti ini aja. Ini kecil-kecil nggak usah dipotong. Ini bawang putihnya kita potong juga. Ini sempit banget tempat aku, soalnya ada ini foren. Bawang putihnya seperti ini juga. Nah, ini udah semua ya dipotong-potong. Jadi kita singkirkan dulu. Tinggal tomatnya, pindahin dulu. Tomatnya itu diiris segini aja, tuh gede-gede gini. Soalnya ini mau digoreng dulu sebelum di blender. Jadi buat kalian yang punya ulekan, diulek itu lebih nikmat. Sini aku nggak punya, jadi mau aku blender aja. Seperti ini aja ya, gede-gede nggak apa-apa. Jadi yang ininya itu kita buang aja, soalnya ini kayaknya keras deh nantinya tuh. Nah, ini tomatnya udah aku iris semua, banyak banget ya. Soalnya ini aku mau stok, aku masukin di blender yang udah digoreng tomat apa-apanya tadi itu ya, bisa kalian lihat. Dan ini udangnya juga tadi, jadi kita masukin sekaligus ke sini. Ini penyedap rasanya aku pakai 1, masukin juga gulanya juga. Dan ini borat, bumbu orang Arabnya dimasukin juga. Lalu kita blender, di blendernya jangan terlalu lemes ya. Tapi kalau kalian yang suka lemes nggak apa-apa. Tapi di sini aku nggak terlalu suka yang lemes-lemes. Jadi kita blender dulu. Nah, ini udah mulai ku blender ya. Jadi ngeblender itu dimatiin, dihidupin gitu, dimatiin lagi, dihidupin lagi. Jadi dia tuh nggak terlalu lemes. Tapi buat kalian yang suka lemes boleh dilemesin. Nah, ini dia ya hasilnya. Ini udah aku siapkan penggorengan tadi itu, udah aku kasih minyak juga. Dan aku potong bawang kecil-kecil itu, bawang bombay itu 11 buat bawang gorengnya. Lalu kita masukkan sambal yang udah di blender tadi. Nah, ini kita mulai ngegorengnya. Dan ini blendernya ini aku kasih air sedikit ya, soalnya masih ada sambalnya yang di sini. Jadi aku tambahin air aja sedikit, tuh bisa dilihat, lalu dituang. Ini kita tunggu sampai dia itu, apa itu, minyaknya itu kelihatan semua. Ini sekitar 15 menit kita ngegorengnya.
supaya sambalnya itu awet. Nah, lalu kita tutup. Ini dia ya, apa itu sambalnya, sambal udang, rasa udang. Jadi buat kita yang susah beli terasi, pakai udang aja. Ini wanginya itu sama aja kayak kita pakai terasi. Bisa kalian lihat, mantep. Bisa dilihat ya. Maaf kalau kameranya goyang-goyang. Mantep banget. Ya, udah aku wadahin di mangkok. Bisa kalian lihat. Wow, mantep. Mau cicip ya sambelnya. Dulu aku siapkan nasi, kita ambil sambelnya. Bisa dilihat. Wow. Ini tuh kuat banget ya, walaupun 1 bulan dia nggak akan basi. Ini mau aku simpan di kulkas. Jadi kalian kalau udah makan simpan di kulkas, kalau mau makan dikeluarin, diangetin. Oke, sekarang kita cicipin. Sekarang aku mau nyicipin sambelnya ya. Kameranya agak aku kutundukin jadi agak-agak gelam, nggak apa-apa. Jadi kita mau cicipin sambelnya itu, enak betul nggak sih? Nah, seperti ini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Luar biasa enak banget. Ini aku punya terong. Ini nasi. Gini. Pokoknya nggak nyesel deh. Si nasi. Wow. Terong, gini, wow, sekali lagi telurnya, ambil sambelnya, langsung ditimpah pakai nasi. Ini tunggu makan. Wow, enak banget. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini. Salam kupas selalu, salam sukses selalu. Aku suka kalian semua, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Aku mau ngelanjutin